Mantap. Mancing mania. Mantap. Kita sini deh. Mantap. Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wiro Bledek dari Jogja Menyapa, dan hari ini saya berada di rumah orang tua saya. Saya akan mancing. Nah, ini sedang persiapan mancing, dan mancingnya kita enggak jauh-jauh, tapi cukup dari belakang rumah saya, karena di bawah rumah saya itu sungai, jadi banyak sekali ikannya. Nah, yuk, bagaimana perjalanan kami dalam mancing? Ikuti terus dan simak terus mancing mania mata. Persiapan mancing kita sama anak-anak saya itu di sana itu. Ini dia sungai di bawah rumah saya. Tuh, kita akan nyari spotnya, kayaknya ikannya banyak di sebelah sana itu. Nanti kita akan nyari di sana ya. Oke, udah kita pasang umpannya. Nah, udah kita pasang umpannya, kita akan mancing dari sebelah sini ya. Nah, ini ada saya lagi asah-asah. Kita mancing dari sini. Ups. Langsung strike biasanya. Kabar oleh sing kaya ulong ngono seneng. Penjol ke jamban oleh. Hampir. Masih belum strike. Strike. Ya, langsung strike, saudaraku. Nah, ini dia ikan water kita. Mantap. Mancing mania. Mantap. Kita sini deh. Mantap. Oke. Okay. Yes. Kita nyari ember. Ember dulu. Nih, Mas. Oh, ini minat tekomi. Nah, matikan dulu enggak. Ini kita sekarang pasang lagi umpannya tadi antar rusak. Kemudian, ini sudah terpasang umpannya. Oke, kita langsung turunkan lagi. Akan strike langsung lagi. Cukup banyak water di sini. Jadi teman-teman, kalau mancing ini recommended banget. Ini sungai yang membelah Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Mancing water. Strike lagi, guys. Aduh, tapi jatuh. Sayang sekali jatuh. Oke, jatuh. Gak apa, kita kasih lagi umpannya. Kena kaki papa. Burik-burik ya, tuh. Kita pasang lagi, coy. Nah, ini. Tadi tapi agak kecil tadi memang. Tapi lumayan, cukup cepat sekali strike-nya di sini. Waternya masih muda. Ini kita pakai umpannya adalah cacing merah. Cacing nek orang wong Jawa bilang cacing abang. Nah, tapi ini cacing merah. Oke. Kita pakai pancing ukuran 2. Karena memang khusus untuk water ya. Oke. Yes. Jadi untuk pecinta mancing water, ini di sungai di Kokap. Aduh, tidak kena. Cukup ganas sambaran-sambaran dari water di sini. Aduh. Masih kita tunggu. Strike kembali. Strike lagi, adik. Kita berpose lagi. Yuhu. Oke. Sangat cepat sekali strike-nya kita hari ini. Oke, kita lepas dulu. Kita masukkan di sini. Ini, guys. Aduh.
Oke. Jadi di sini guys, begitu kita dapat ikan, nanti langsung kita masak di belakang. Ini nanya jadi sangat mudah sekali di sini, tidak perlu waktu lama untuk mengumpulkan. Biasanya kita mancing sekitar 2-3 jam bisa menghasilkan sekitar 1-2 kilo wader biasanya saya. Oke? Dan biasanya saya turunkan, saya menggunakan pancing 2 atau 3. Tapi hari ini kita cukup menggunakan 1 pancing saja. Aduh, bebeknya malah kesini ya. Aduh, kemakan mas. Sama kali sih, kalau masih datang yang ngandung waktu melenuk. Orang itu memang gelap waktu. Yang mancing sidat Raisa. Kena lagi, strike lagi coy. Ah, ini dia. Alhamdulillah sih, kayak kena anu bos. Strike lagi nih, guys. Mantap. Kok orang beda ya? Hah? Kok orang kayak beda ya? Sama lah. Oke. Oke. Set. Mantap sih, Pak. Nah, terus. Terus. Kok pagi kena ini? Malah ada bebek ini bikin tak salah lemparnya dulu bebeknya biar kabur. Lempar apa? Tuh sudah dimakan lagi, akankah strike lagi nih? Shit, oh, kembali strike. Kalaupun agak kecil. Kecil nggak apa-apa. Strike sengai, lagi nih. Sengaja dapat ya? Hah? Iya. Oke. Okay. Kalau tadi itu yang lunjar-lunjar ini sudah mulai karena agak sore, kakul-kakul ini seperti ini, nah ini sudah mulai makan. Oke, okay. Strike terus dan ini sudah cukup banyak nih. Oke guys, enaknya mancing di tempat saya ini karena di belakang rumah, sehingga langsung kita eksekusi. Ini saya akan makan tadi lauknya dari ikan wader itu, setelah kita goreng nanti kita makan bareng-bareng. Saya sudah ngambil sedikit ini, nah, nanti langsung kita santap bagaimana rasanya. Guys, ini saya sudah ngambil 1 piring nasi dan wader tadi yang kita dapatkan nih. Wadernya cukup besar-besar, ada udang kecil juga. Ah, ini. Jadi kalau mancing di sini bisa langsung dinikmati. Yuk, kita nikmati perjalanan mancing kita hari ini. Terima kasih telah mantau terus kegiatan kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.